Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di channelnya Alkis Vlog. Seperti biasa, channel ini akan memberikan informasi kembali mengenai progres Tol Bocimi Seksi 3 Parung Kuda Sukabumi Barat. Di video kali ini, sahabat semua, saya akan pantau lokasi exit Tol Bocimi Seksi 3, tepatnya di Cibolang ya, di Sukabumi Barat. Terlihat di sini ada satu buah patok ya. Di sana juga ada satu buah patok, ini berjajar ya. Dan di pinggirnya di sini lokasi jalan nasional nih mengarah ke Bogor Jakarta, ke arah Parung Kuda, ke arah Cibadak ya. Untuk sebaliknya nih mengarah ke Sukabumi, mengarah ke jalur di depan sana adalah pertigaan ke arah jalur. Kita lihat sahabat semua patok-patok yang berdekatan di sekitar jalan nasional dan juga mengarah ke jalur di saat ataupun ke terminal Sukabumi ya. Kita lihat di sini kepadatan lalu lintas mengarah ke Sukabumi. Sebetulnya terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar menuju pertigaan jalur di Sukabumi Barat. Di lokasi ini sebetulnya lokasi exit ataupun keluar masuknya Tol Bocimi Seksi 3 ya. Kita lihat dulu patok yang berada di samping ruas jalan nasional. Satu buah patok. Ini bangunan ya, sudah tidak diisi lagi, tidak dipergunakan lagi. Ini satu buah patok. Kita lihat ada tunjuk lurus di saat Kota Sukabumi, nanti ada ya arah ke kanannya ke jalur mengarah ke Mangkalaya, Cianjur, Bandung ya, via Lingkar Selatan. Tapi ke arah kanan juga, kalau belok ke kanan bisa ke arah Sukabumi juga sebetulnya, terminal Sukabumi. Kita lanjut ke lokasi pertigaan menuju Sukabumi Kota dan juga terminal Sukabumi. Jadi kepadatan lalu lintas di pertigaan
Oke, sahabat semua, di sini adalah lokasi yang nantinya menjadi keluar masuk Tol Bocimi Seksi 3 ya. Nanti keluar masuk di lokasi ini ya, tepatnya. Nanti progres Tol Bocimi Seksi 4. Menurut informasi di sekitaran pinggir Seksi 4. Dan nanti keluar masuk Seksi 3 di lokasi ini, tepatnya di mengarah ke jalur. Terjadi kepadatan di lokasi ini. Untuk sahabat semua yang baru bergabung ataupun menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, sahabat semua, terima kasih yang sudah nyimak. Itu dia informasi dari channelnya Alvis Vlog. Untuk yang belum tahu informasi dari beberapa titik lokasi di sekitaran Parung Kuda mengarah ke Sukabumi Barat ya, mulai dari Cibodas, Kampung Wanamukti, sekitaran Nagrak, Karang Tengah, dan terus maju ke lokasi Cicantayan, sampai saat ini di lokasi Cibolang Hilir ataupun daerah Cibolang ya, di pertigaan yang nantinya akan menjadi lokasi keluar masuknya ruas Tol Bocimi Seksi 3 Parung Kuda Sukabumi Barat. Terima kasih sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.